jadi. Nasional ada dia. Anjir poin gitu. Ya, kembali ke lapangan pertandingan di Dungeon Cup yang pertama di tahun 2022 yang kali ini bertempat di lapangan Dungeon Cup Turonggo Ambarawa. Pada malam hari ini dipertandingkan semifinal 2 merebutkan tiket di Grand Final antara Surya Muda dari Salatiga dan juga Bandar Besi dari Bandungan. Dan kali ini skor 1-2 untuk Surya Muda. Di sana ada Tegar Sangset terlakukan, sudah diterima Agus Tepos. Indra ada Agus Tepos, kali ini melebar pukulan yang dilancarkan Agus Tepos. Menambah poin untuk Surya Muda, Salatiga 2 sama. Kembali sang Tegar Sang Center dari Surya Muda akan lakukan serve, lakukan diterima sang libero. Ada Indra, tipuan dilakukan, masih penyelamatan, hanya terpana si Agus Tepos melihat si belang-belang melintas di atas kepalanya. Menambah poin kembali untuk Surya Muda 3-2. Masih ada Tegar di sana. Setter dari Surya Muda lakukan diterima ampun. Indra ada Agus Tepos di belakang mah. Dia kali ini Sidam tidak bisa melindungi si kulit bundar dengan sempurna. Poin berpindah untuk Bandar Besi 3 sama. Ada sang winger canggung di sana. Afif lakukan sudah, hanya pelan tidak bisa melewati si Pitami sudah. Poin kembali berpindah untuk Surya Muda 4-3. Unggul satu angka sementara kali ini ada Afif di sana. Lakukan sudah, diterima oleh Indra. Agus Tekos kembali dan kali ini jatuh menghujam tajam di depan Sidam. Poin kembali berpindah 4 sama. Ada Agus Tepos di sana. Ancaman dari posisi satu lakukan sudah, diterima Danu. Irfan kali ini angkat tegar, berhasil membobol benteng-benteng yang diciptakan Abon dan juga Eko WP. Kembali poin berpindah untuk Surya Muda 5-4. Ada Danu di sana, open space, lakukan sudah, diterima Agus kurang sempurna. Ada sang libero Ali, masih penyelamatan Eko WP. Tegar angkat di sana, ada Itong, dan kali ini pukulan Itong berhasil dicinakan oleh Eko WP dan juga Ampon sang mutiara dari Bandungan. Kali ini Irfan Ardian akan lakukan serve, lakukan diterima kurang sempurna oleh Agung, masih penyelamatan. Kali ini ada Irfan, Indra kembali, Eko WP, hanya tipuan dilakukan Eko WP untuk menambah poin pundi-pundi dari Bandar Besi 6-5. Kali ini leading satu angka gantian dari Bandir Baja, masih Irfan Ardian. Ada Tegar di sana, Agung kali ini berhasil menambah poin untuk anak-anak dari Surya Muda Salatiga 6 sama. Masih ada si Itong sang kapten di sana, lakukan sub championnya, diterima Agus Tepos sempurna. Indra angkat Irfan Ardian dan kali ini dinyatakan masuk. Poin kembali berpindah untuk Bandar Besi 7-6, kembali unggul satu angka.
Masih ada WKWB di sana. Lakukan diterima Afif sempurna. Ribuan Ciami dilakukan sang tegar. Kembali poin berpindah untuk Surya Muda. 7 sama. Angka kembar yang kesekian kalinya tercipta di awal-awal set yang pertama. Di sana ada Agung lakukan sudah diterima Libiron. Kali ini giliran dari Indra, tetapi tangannya menyentuh Bintami sudah. Poin kembali bertambah untuk Surya Muda. Agung kali ini dari posisi 5 akan mengancam. Lakukan sudah pelan datangnya bola. Masih selamatkan Abib kali ini. Berhasil membobol benteng-benteng yang diciptakan Tegar dan juga Cina. Masih ada Ambon di sana, lakukan sudah diterima Danu kurang sempurna. Ada Zidam kali ini, Zidam menambah poin dan keunggulan untuk Surya Muda 9-8. Masih ada Zidam di sana dari Surya Muda Salatiga, lakukan floating, masih diselamat, hanya tipuan, masih diselamat Afif Tegar kali ini di kerodong Agus Tepos dengan sempurna. Poin kembali berpindah untuk Bandar Besi 9 sama, dan yang kata Bung Syukur angka Asmaul Husna. Ada Indra di sana, lakukan sudah diterima Itam. Tegar angkat, amat masih selamatkan, dan kali ini toss out. Poin kembali berpindah untuk Surya Muda Salatiga 10-9. Skor gecar mengejar angka terjadi di awal-awal set yang pertama kali. Nada Tegar diselamat oleh Ambon. Tipuan Agus Tepos masih bisa diselamatkan. Tegar kepada Danu kali ini. Pukulan Danu tidak bisa menyeberang Bintami sudah. Poin kembali berpindah untuk Bandar Besi 10 sama. Lagi-lagi angka kembar yang kesekian kalinya tercipta di pertandingan kali ini. Ada Afif Quicker canggung di sana. Konsentrasi lakukan sudah diterima Afif kurang sempurna. Fibol dan kali ini peluang emas 24 karat disia-siakan oleh Eko WP. Poin kembali berpindah untuk Surya Muda 11-10. Ada sang winger Ahmad di sana dari posisi 5 serangan. Lakukan diterima Ambon sempurna. Indra kembali di kerodong masih selamatan. Free ball kali ini untuk Ambon. Masih diselamatkan sempat mengenai dan dinyatakan keluar kembali. Poin pertama untuk Surya Muda 12-10. Mari tunjukkan kekuatanmu Bandar Besi. Di sana masih ada Ahmad. Pelan datangnya bola tidak bisa menyeberang Bintami sudah. Poin kembali berpindah untuk Bandar Besi 11-12. Ada Agus Tepos di sana. Konsentrasi lakukan diterima Danu sempurna. Tegar di anak Danu dan kali ini melekar tajam di areal pertandingan pertahanan anak-anak dari Bandar Besi. Masih ada Danu akan mengancam dari posisi 1. Pandul-pandul si belang-belang lakukan sudah diterima Agus Tepos. Indra angkat pada Eko WP. Kali ini tugasnya dijalankan dengan sempurna. Poin kembali berpindah 12-13. Ada Ivan Ardian di posisi 1. Konsentrasi Ivan lakukan diterima libero sempurna. Ada Tegar di sana. Bola antara sangat-sangat ciamik diperagakan antara Zidam dan juga sang winger Agung. Ada sang kapten Itong di sana. Putar-putar si belang-belang konsentrasi lakukan dan kali ini gagal. Sumbangan poin diberikan cuma-cuma untuk Bandar Besi. Ada Eko WP di sana akan mengancam dari posisi 5. Konsentrasi jamblut lakukan sudah diterima Danu sempurna. Ada Tegar di sini, ada Zidam kali ini. Zidam terkerodong oleh monster blok yaitu Abil. M-
Masih ada Eko di sana. Bantul-bantul sebelah-belah lakukan sudah diterima tandu sempurna. Tegar angkat kepada si siap kali ini tidak menyia-nyiakan peluang yang diberikan sang setter Tegar. Kembali poin berpindah untuk Surya Muda 15-14. Unggul satu angka kali ini anak-anak Surya Muda. Ada Agung di sana, konsentrasi Agung lakukan sudah diterima ampun kurang sempurna. Ada Tegar Evan Ardian dan kali ini dikerodong sempurna oleh Ahmad dan juga Zidam. Poin kembali bertambah Surya Muda 16-14. Ada Agung di sana dari posisi 5 konsentrasi lakukan sudah dan kali ini melebar cukup jauh dari arena pertandingan. Poin kembali bertambah untuk Bandar Besi 15-16. Kali ini masih tertinggal Bandar Besi. Ada Ambon di sana lakukan sudah diterima sidang sempurna. Tegar kembali sidang kali ini. Ukuran pressing hitam tidak bisa melewati benteng-benteng yang diciptakan Indra dan juga Agus Tepos. Ada Ambon di belakang sana, konsentrasi lakukan sudah diterima dan kurang sempurna. Undangan 24 karat dimanfaatkan Agus Tepos dengan sangat-sangat sempurna. Kali ini dari Surya Muda. Ada Indra di sana lakukan sudah diterima. Kali ini pukulan Ahmad berhasil mengelabui 3 bloker sekaligus dari Bandar Besi, menambah poin untuk Surya Muda 19 dan menyamakan kedudukan. Ada Tegar di sana dari posisi 1 putar-putar sebelah belakang lakukan sudah diterima Ambon sempurna. Ada Indra di sana, Ivan Ardian berhasil diblokir tetapi bolanya jauh melebar di lapangan pertandingan. Kembali poin berpindah untuk Bandar Besi. Di sana ada Afif sang wiker canggung lakukan sudah kontrol yang sempurna dari sang libero Afif. Kali ini kembali poin berpindah untuk Surya Muda Salatiga. 20-20 kembali angka kembar tercipta yang kesekian kalinya menyatakan sama Abi dan juga sama rata. Kali ini miskomunikasi antara sang libero dan juga Ambon berhasil dikelabui oleh Ahmad. Poin kembali untuk Surya Muda 21-20. Masih ada Ahmad di sana lakukan sudah diterima Ambon. Angkat Tegar Ivan Ardian tadi si mengapa di sana ada si Tegar kembali dan dikrodong sempurna oleh Agus Tepos. Kembali poin berpindah untuk Bandar Besi 21-21. Masih sama api, sama kuat dan juga sama rata. Ada Agus Tepos di sana. Adi terima Afif. Angkat pada Tegar. Ada Danu Kalimah selamat kepada Indra. Maka anak Abu sang raja blokir Agung dari Surya Muda pernah menyumbangkan poin untuk Surya Muda Salatiga 22-21. Masih ada Danu di sana. Konsentrasi Danu lakukan diterima Agus Tepos. Ada Indra kepada Ivan Ardian. Kali ini berhasil membobol Karang Samudra yang diciptakan Agung dan juga Tegar. Poin kembali berpindah untuk Bandar Besi 22-22. Ada Irfan di sana lakukan sudah diterima Afif sempurna dan Tegar. Bola pendek pun diciptakan oleh Agung. Agus Tepos tidak bisa bergerak, hanya terpana melihat sang kulit pudar. Kembali poin berpindah 23-22. Ada Itong di sana dari posisi 1 konsentrasi. Ancaman dilakukan, kali ini melebar jauh. Kembali poin berpindah untuk Bandar Besi 23-23. Sama kembali angka tercipta di set yang pertama kali ini. Ada Eko WP di sana, konsentrasi Eko WP. Pantul-pantul sebelah sejenak, lakukan sudah diterima Afif sempurna. Ada Tegar, bola potong masih selamatkan. Ivan Ardian kepada Agus Tepos, masih juga diselamatkan. Ada Itong di sana, Zidia. Dan kembali ini pukulan cinta berhasil menambah poin 23. Satu angka lagi Surya Muda akan merebut di set yang pertama. Apakah Bandar Besi bisa menyamakan kedudukan? Kita tunggu saja sebentar lagi. Di sana ada Agung sang quicker. Konsentrasi Agung, bandul-bandul sebelah belakang. Ancaman pun dilakukan. Ada Agus Tepo di sana. Indra kembali Abe. Dan kali ini Abe berhasil
berhasil menyamakan kedudukan 24-24. Ada sang mudara hitam dari Bandungan, si Ambon di ujung sana dari posisi satu lakukan serve, lakukan sudah diterima Itong sempurna, ada tegar si Diab, kali ini si Diab dikerodong manis oleh Agus Tepos, kali ini berbalik arah anginnya 25-2. Membuka poin perdana 1-0 bagi Bandar Besi lewat Indra Laksmana, lepaskan serangan Afif ke belakang, jatuh, gagal melintas. Poin bertambah 2-0 lewat Bandar Besi, kemampuan sang pembagi umpan Indra Laksmana kembali menguasai bola dari posisi satu. Indra Laksmana terima Afif, sedikit mengalami kendala, satu penyelamatan dari Itong, Gano satu defense sempurna, Indra quick ball gagal bagi Habib Widodo. Poin berpindah 1-2 Surya Muda, WhatsApp quicker dari Ahmad, kita nantikan pelatih Lambung Tinggi, dibiarkan saja oleh Muhammad Hamdan. Poin berpindah 3-1 Habib Widodo, kita nantikan Habib Widodo, paskan Afif, quick ball, satu defense, sedikit goyang pertahanan dari Habib Widodo, 2-3 kita nantikan Danu kembali dalam satu penguasaan bola dari posisi satu. Danu paskan jump laut, terima resip dari Olin, mendekat, oh Ivan, luar biasa menambahkan pundi-pundi poinnya 4-2. Kuat pergerakan dari Agus Tepos, jump laut ke depan, satu kuasaan Danu ke belakang Itong, mudah saja bagi Olin, kita nantikan lewat satu tegaran Ivan, gagal. Poin berpindah 3-4 lewat Itong, kembali konsentrasi sejenak dari Itong, jump gagal melintas. Poin berpindah 5-3 Bandar Besi, kemampuan dari Ivan, kita nantikan bergerak dari pos 1, lepaskan Lambung Tinggi, terima dari Zidam, Zidam Tausball, satu sinyal wasit Duanur Rohim memberikan Tausball bagi Surya Muda 4-5. Lewat Khairul Kamaludin Hidayat, jablat ke depan, terima sempurna bagi Olin, mendekat satu backtack, Ivan berhasil menambahkan poin 6-4 Bandar Besi. Kita nantikan saja bersama-sama di mana ada Eko WP kembali bergeser di posisi 5. Eko WP, siapakah dia yang akan dituju dari Eko WP? Kita nantikan, mendatar, sayang tipis meninggalkan bidang lapangan dari Surya Muda, 5-6 Zidam. Kita nantikan dari Zidam, balik konsentrasi, Lambung Tinggi terima oleh Kasno, Indra Kasno, ambil satu serangan, terbatas sempurna, satu bola free ball ke depan, Bandar Besi mendekat, lewat Indra, mendekat, back tag, oh, luar biasa, bukan faktor kesengajaan, Afif Dedan diancam bagi Ivan, headshot yang cukup keras, kita nantikan Kasno, Lambung Tinggi, Afif, quick ball, satu tekanan, touch ball, 6-7, kembali, bangun dari semangat Surya Muda, lewat kemampuan, lewat sang center pengumpan dari Tegar, mendekat ke depan Kasno, Indra, Agus Tepos, Tosbol 8-6 berpindah bagi Bandar Besi. Kita nantikan Indra Laksmana kembali padol-padol si kulit muda dari Indra Laksmana. Habib kembali sedikit mengalami kegoyahan, sang defender
Afifuddin, 9 Adam. Peninggalkan 3 poin sementara Alas Pereira Surya Muda Salatiga, Fitra Laksmana. Oh! Ada apa dengan kamu Afifuddin? Sedikit harus ada penetrasi untuk pendinginan dari Kusroli. Afif ditarik keluar, tentunya kita nantikan ada Fajar Libero dimasukkan. Indra Laksmana, Sidap Ahmad. 11 Adam. Benar-benar menguji dari baik. Kembali konsentrasi dari Dadu. Agus Tepos, Indra quick ball. Satu penyelamatan ke belakang, Tegar, Itong. Wadah apa Kasno? Sembilan, 13. Nantikan Dadu menekan dari Kasno, Indra quick ball. Eko Wiping kembali memanfaatkan satu bola potong dari Indra Laksmana. 14-9. Nantikan Agus Tepos, Fajar, kemampuan dari Tegar, itu. Tosbol 10-14. Di posisi tertinggal dari 4 poin sementara Surya Muda Salatiga. Mengandalkan dari sang kapten dari Itong. Terima Agus Tepos. Jadi satu kesalahan dari Agus Tepos. 11-14. Kembali di lapangan pertandingan Itong. Dalam satu penguasaan bola ke depan dari Itong. Tipis saja Eko WP Indra. Ampun Kasno. Satu bola prebol. Berhasil 15-11. Kapasitas dari Mutiara Hitam Lereng Gedung Sono Bandungan Jawa Tengah. Kasno. Mari kita nantikan. Dan satu ancaman quick ball. Kamaludin memperkecil ketertinggalan sementara 12-15. 3 poin Khairul. Kita nantikan. Terima Ivan Indra. Oh, Kasno. Satu penyelamatan, satu poin di depan mata Surya Muda. Mendekat. Oh, Zidam. Gagal. 16-12. Nantikan Eko WP. Turun ke belakang dari Eko WP. Satu penguasaan bola ke depan dari Eko WP. Tipis saja Danu Indra. Satu bola fullback. Berhasil bagi Ahmad. 13-16. 3 poin tertinggal. Zidam. Kita nantikan dari Zidam. Kembali konsentrasi. Lepaskan satu serangan pertama. Terima oleh Kasno. Indra. Mendekat. Bentek. Oh. Satu headshot. Kembali berhasil bagi Ivan. 17-13. Nantikan Kasno. Kembali mengamati ke depan dari Kasno. Pelambung tinggi. Terima oleh Fajar. Tegar ke belakang. Sidam. 14-17. Kembali kita nantikan Tegar sang pembagi umpan. Puasan bola sepenuhnya dari Tegar. Kasno Indra mendekat Agus Tepos. Cukup terbuka lebar Agus Tepos. 18-14. Nantikan Indra. Kembali kita nantikan tekanan pertama. Terima Fajar. Tegar ke belakang. Danu. 15-18. Cukup ketat. 3 poin tertinggal Surya Muda. Di set yang kedua. Partai semifinal kedua. Kita nantikan Bandar Besi. Kemampuan dari Ivan. Berhasil 19-15. Semakin menjauh 4 poin sementara. Habib Widodo. Balik konsentrasi dari Habib Widodo. Terima satu resip sempurna ke belakang. Satu dorongan terkabar dari Kamaludin. Satu bola prebol. Bandar Besi mendekat. Oh, Ivan. Satu penyelamatan. Masih saja Surya Muda ambil satu serangan ke depan. Oh, 16-19.
16-19. Kembali kita nantikan Dadung. Konsentrasi mengamati ke depan Dadung. Lepaskan floating. Terima Kasno. Indra Queen Ball. Berhasil Eko WP. 20-16. Nantikan Agus Tepos. Kembali menguasai bola dari Agus Tepos ke depan. Terima Fajar melambung tinggi. Tegar. Tekanan itu. Berhasil menembus pertahanan dari Olin Sang Libero. 17-20. Dan dengan Icong Bali mencari satu tekanan pertama dari Icong. Oh, sayang. 21-17. Poin berpindah bagi Bandar Besi. Lewat Ivan. Bali kita nantikan Ivan. TP terima Fajar. Tegar turun ke belakang. Jidam. Gagal. 22-17. 22-17. Pak Ivan. Balik konsentrasi dari Ivan. Buat satu kuasaan bola. Terima Jidam. Ancaman Khairul. Hidayat 18-22. Turun ke belakang Kamaludin Hidayat. Timbang-timbang siklus muda dari Kamaludin. Tipis saja. Masih dapat selamatkan. Kasno. Melebar cukup jauh. 20-22. Kita nantikan Kasno. Lagi-lagi ada Kamaludin Hidayat. Terima. Oh, satu penyelamat luar biasa. Satu passing. Pendekat. Quick. 20-22. Satu pilar. Pemain yang membela PON Jawa Tengah Ivan. Kita nantikan ada Eko WP. 21-23. 2 poin tertinggal sementara. Jidam konsentrasi sejenak di posisi 1. Jidam paskan bola floating. Terima Kasno. Sedikit mengalami kendala. Tarik ke belakang. Satu penyelamatan. Oh, 22-23. Semakin menarik. Kita nantikan Jidam kembali mengamati di bidang kosong dari Bandar Besi. Nantikan saja bersama-sama. Agung dimasukkan, diturunkan dari Tegar. Lewat Jidam ke depan. Satu kuasaan dari Kasno. Melambung tinggi Indra. Pendekat ke depan Ivan. Kita nantikan 24-22. Satu poin Surya Muda menjadi satu penentu. Apakah bisa digagalkan? Kita nantikan saja bersama-sama kemampuan. Quick. Oh, 23-24. Satu poin. Usroli harus berdiri. Melihat ada dirinya tertinggal satu poin sementara. Kita nantikan. Pendekar. Oh, satu kesempatan emas. Satu poin untuk disamakan. Pendekar Danu. Oh. 25.